Dari pantauan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Palu, gempa dangkal yang terjadi di wilayah Kabupaten Banggai itu dampak dari aktivitas sesar naik batu. Setelah gempa bermagnitudo 5,3 itu disusul gempa kecil sebanyak dua kali sampai pada Senin sore. Kekuatan gempa ini terupdate di 5,0. Kemudian hingga saat ini baru satu kali gempa yang lebih kecil terjadi di sekitaran daerah tersebut. Kemudian gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar naik Batui. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika, Hendrik Leopati mengatakan, gempa di Banggai itu tidak berpotensi tsunami. Belum ada laporan kerusakan dari gempa tersebut. Meski tidak berpotensi tsunami, warga dihimbau waspada jika ada susulan gempa. Dari penelitian BMKG Stasiun Geofisika Palu, di wilayah Kabupaten Banggai, terdapat beberapa sesar aktif, salah satunya sesar naik batu yang terjadi pada Senin siang. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.